Badminton lovers, welcome back to Indonesia Open 2024 yang dipersembahkan oleh Indomie. Dan hari ini adalah hari terakhir di mana akan ada 5 final match yang kita saksikan. Dan luar biasa sekali, wakil China akan membawa nampaknya banyak sekali peluang untuk bisa menjadi juara. Karena di setiap kelas ada perwakilan dari China. Dan pertandingan pertama ini ada wakil dari China di mixed double yaitu Zheng Siwei dan Huang Yaqiong yang akan menghadapi Jiang Zhenbang dan juga Wei Yasin ya. Tentunya bersama dengan saya Reza dan rekan saya Ibam Hariri. Ibam, salam olahraga. Salam olahraga Reza. Ibam, bagaimana kita melihat ini? China ada di semua kelas ya, di semua tempat mereka punya peluang yang sama. Dan di pertandingan pertama All China kita saksikan juga bagaimana ini adalah seedit pertama dan seedit kelima. Peluang dari Zheng dan Huang untuk mengawinkan dengan Indonesia Master bagaimana? Ya memang ini membuktikan bahwa pembinaan badminton di China begitu merata dengan level yang sangat tinggi dan membuktikan juga mereka begitu siap untuk berada di level yang lebih tinggi lagi. Karena ini adalah turnamen yang juga sangat bisa menambah ranking angka mereka di ranking BWF semakin melonjak. Dan bagi Zheng Siwei dan juga Huang Yaqiong tentu sebagai unggulan pertama, ranking pertama dunia juga akan mencoba mendapatkan juara di Indonesia Open 2024 karena memang seperti yang sudah kita sempat bahas di hari-hari sebelumnya, jika menang maka ranking pertama akan tetap diamankan oleh kedua pasangan ini. Sedangkan bagi juniornya Jiang Zhenbang dan juga Wei Yasin tentu akan mencoba untuk men-challenge meskipun pasangan ini dikalahkan oleh seniornya di quarter final Singapore Open pekan lalu. Ya betul. Ada keinginan untuk membalas dendam juga lah ya dalam persaingan untuk bertanding. Mereka 5 kali bertemu dan cukup berimbang ya Bam, 3 kemenangan untuk Zheng Huang dan juga 2 untuk Jiang Wei. Artinya kita kemungkinan akan menyaksikan match yang cukup seru di pagi hari ini. Dan tentunya juga kita ingat kalau pasangan ini yang Zheng dan Huang itu di road to final. Ini mereka kemarin mengalahkan De Chapo dan Sapsire. Itu juga dengan poin yang cukup tinggi ya, 21-19. Artinya tenaga cukup terkuras. Sedangkan di pasangan Jiang dan Wei, itu mengalahkan wakil dari Malaysia, Tan dan juga Lai dengan 21-16, 21-18. Betul. Apakah berarti peluang dari Jiang Wei lebih besar karena mereka punya mungkin lebih banyak tenaga untuk menghadapi laga kali ini? Ya jelas memang dengan kemenangan 2 game langsung dengan poin yang begitu cukup mencolok, ini membuat waktu recovery bagi pasangan nomor 1 dunia ini cukup lebih mapan dan ini membuat mereka memiliki advantage. Tapi saya rasa bahwa 2 pasangan muda lainnya, Jiang Zhenbang dan juga Wei Shi Yashin akan mencoba terus men-challenge diri mereka sendiri untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik karena ini kesempatan untuk bisa setidaknya menggapai ranking yang lebih tinggi, apakah itu 3 ataupun 4. Ya betul, dan tentunya kita harapkan juga akan ada penampilan yang sangat membuat kita terhibur ya. Betul. Walaupun tidak ada, sayangnya tidak ada wakil Indonesia sama sekali. Dan ini 3 kali berturut-turut ya berarti di Indonesia Open. Indonesia tentunya puasa gelar di seluruh kelas. Kita tentunya berharap nanti akan ada kejutan ketika di Olimpiade tentunya. Tapi kembali lagi untuk mengingatkan bahwasannya di hari ini akan ada 5 match ya untuk Anda bisa saksikan. Selain match yang pertama ini nanti akan ada pertandingan juga antara Shen Qingchen Jia Yifan yang menghadapi baik Hana dan Li Suhi di kelas women's double. Lalu juga ada An Seyang dan juga Chen Yufei di pertandingan ketiga di kelas women's single. Lalu juga ada Anders Antensen yang menghadapi Shi Yuki di kelas men single. Lalu juga terakhir nanti ada Man Wei Chong Kai Wunti menghadapi Liang Weikeng dan Wang Chang di men's double. Sekali lagi di seluruh kelas ada wakil dari China dan itu sangat luar biasa sekali ya dominasi dari China. Tapi kalau misalnya kita saksikan secara perlawanan, sebenarnya Indonesia memiliki pemain-pemain yang juga punya peluang sebetulnya ya, betul, Ibam ya, untuk bisa masuk ke final. Sayang memang di kelas men single kita harus kalah di awal ya. Namun kemarin pertandingan Sabar Reza ya cukup menarik. Ya, di game pertama kita bisa sampai dengan 29-27 poin walaupun di game kedua harus tertinggal cukup jauh. Tapi ini adalah sebuah perjalanan ya Ibam, betul, ya bagaimana wakil Indonesia yang memang masih cukup jauh, panjang perjalanannya. Kalau menurut Imam bagaimana pasangan Sabar Reza? Kecewa memang wajar ya, karena memang untuk ketiga kalinya kita tidak bisa mendapatkan juara di Indonesia Open di seluruh kelas. Meskipun di tahun lalu masih ada Ginting yang bisa lolos ke final. Tapi memang untuk tahun ini sebenarnya di ganda putra ini menjadi tumpuan kembali memang. Bakri juga sebenarnya bermain bagus sebelum akhirnya Kim Astrup serta Rasmussen nampak lebih senior dan juga lebih punya pengalaman jam terbang yang membuktikan bahwa mereka akhirnya bisa menang di laga quarter final tersebut. Sedangkan bagi Sabar Reza ini pemain dua pemain dari non-platnas yang akhirnya